menjadikan trip akhir tahun gue menjadi berbeda. Banyak tempat unik dan juga indah yang kami datangi. Mulai dari Pantai Klayar yang punya seruling samudra. Goa Tabuan yang mengeluarkan bunyi merdu. Sampai Pantai Kasab dengan gugusan batu mirip Raja Ampat. Pantai ini sudah menjadi kawasan objek wisata yang dikembangkan dan dipromosikan oleh pemerintah Pacitan sebagai destinasi wisata. Makanya nggak pernah sepi pengunjung. Apalagi aksesnya juga sangat mudah. Di pinggir pantai emang paling enak main ATV gini, guys. Apalagi kalau bareng sahabat, kayak gue dan Delano. Seru banget kan, guys? Bukan tema namanya, kalau naik ATV cuma gitu-gitu aja. Gue sama Vincent udah kayak bawa mobil offroad aja nih. Ngebut banget. Let's get it. Sumpah guys, arusnya tuh benar-benar kencang banget. Jadi kalau mau di sini, kita sarankan jangan berenang dulu, karena sekarang emang lagi saatnya, lagi musim sih. Arusnya lagi kencang banget, jadi tarikannya juga lihat. Keras sekali. Nah, kan Vincent lagi nikmati pemandangan. Ayo guys, kita lihat langsung.
Lihat seruling samudra, emang harus temenin guide ini guys. Karena emang cukup berbahaya buat pengunjung yang gak tahu sama kondisi alam di sini. Untuk sampai ke lokasi aja, kita harus jalan kaki dan naik-naik ke atas tebing ini. Jalannya juga cukup licin, jadi harus ekstra hati-hati. Jadi guys, gua sama Delano udah di sini. Paling samudranya di sini nih. Yang ini masih kecil nih. Nih. My lungs are black, my heart is pure. Raja 4 pindah ke Pacitan. Kita bukti